Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Masyarakat Desa Tingkat Batu, Desa Jeham, Kecamatan Tembuku, Bangli melaksanakan peresmian Balai Banjar Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS serta pengesahan jalan usaha tani sepanjang 1 km. Peresmian dilakukan oleh Bupati Bangli I. Made Gianyar dengan menandatangani prasasti peresmian ini juga yang dirangkaikan dengan upacara pemelaspasan Balai Banjar dan PAMSIMAS. Setelah melakukan pembangunan sebanyak 2 tahap, Balai Banjar Tingkat Batu, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS dan jalan usaha tani sepanjang 1 km, akhirnya diresmikan oleh Bupati Bangli I. Made Gianyar dengan menandatangani prasasti. Pembangunan Balai Banjar Tingkat Batu sendiri memperoleh bantuan dari pemerintah sejumlah 840 juta rupiah. Sementara pembangunan PAMSIMAS sejumlah 201.642.400 dan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1 km sejumlah 200 juta rupiah. Selain melaksanakan peresmian secara skala, masyarakat Banjar Tingkat Batu juga melaksanakan prosesi secara niskala dengan pemelaspasan Balai Banjar dan PAMSIMAS yang dipuput oleh Ide Bejangga Resi Pancakatirta dari Gereja Mandala Giri. Ketua Panitia Pembangunan Balai Banjar dan PAMSIMAS Desa Adat Tingkat Batu, Nengah Badra yang didampingi oleh Bendesa Desa Pekeraman Tingkat Batu, Wayan Mudra menyampaikan, dengan diresmikannya Balai Banjar dan PAMSIMAS ini, masyarakat Banjar Tingkat Batu diharapkan mampu meneruskan warisan leluhur agar tetap lestari dan generasi muda selalu rukun ke depannya. Akumulasi bantuan peniang dijang sakai bupati, sakai pemerintah, sakai nyane 1.241.642.000. Swadaya mencatat dijang bumi, digang warse puniti, sakai nyane 205.200.000. Pengapin dijang, antuk bantuan puniti, rasidu dijang, mungkin sampun bencik balai banyak dijang, dijang, pelanturan warisan leluhur kita Minangkabau, seni budaya agama Hindu mangne ajeg tapi kali manut program pak ayam poster kita makinten jadi ngemarjang januk kerti sinale tumbel ring sak kerti tapun api jaga tingkat batu panyake ale tale tronotuni yakti samian puniti duyub antuk puniko kita ngapi ngirin kita jadi ngasih tiang ring sangnya widi. Sementara Bupati Bangli I. Made Gianyar berharap Balai Banjar yang sudah representatif ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Tingkat Batu. Dengan semangat gotong royong dari seluruh masyarakat Tingkat Batu dalam proses pembangunan, semangat kerja keras tetap dipertahankan sehingga kedepannya semakin sejahtera. Nah, sehingga yakinlah Balai Banjar ini karena sudah bagus, akan dimanfaatkan dengan bagus. Setiap medue pikayo nanetan becik, sehingga en Balai Banjar, peh Balai Banjar raga dan luung adi kena raga sing luung. Kepada keluarga masyarakat Tingkat Batu ini sebenarnya luar biasa kerja keras ini ya, karena marengin PU nih ngai-ngai jalan. Nah, ayo kerja keras terus, gotong royong terus ditingkatkan, karena tanpa kerja kita tidak akan bisa sejahtera. Kedepannya semangat kerja keras dari masyarakat Tingkat Batu tetap ditingkatkan, sehingga apa yang telah diwariskan oleh leluhur dapat dipertahankan dan lestari, termasuk dalam menjaga Balai Banjar, serta penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Andika, Bali TV.